adaptasi venue kano, 6 orang atlet terdiri dari 3 atlet laki-laki dan 3 atlet perempuan melakukan persiapan dengan melakukan percobaan dan berlatih kano di venue Bendungan Rentang. Percobaan venue kano ini dilakukan agar atlet dapat bersosialisasi dan mengukur untuk dapat menyesuaikan arus air yang terdapat di venue kano Bendungan Rentang karena baru kali ini Indonesia ikut dalam cabang olahraga kano di tingkat Asian Games. Sementara menurut salah satu pelatih cabur kano, Abbas mengatakan pihaknya sedikit merasa kecewa karena latihan kali ini belum dilakukan dengan arus yang sesungguhnya karena terbenturnya dengan pengairan untuk petani di bendungan tersebut dan arus yang deras dari bendungan rencananya baru dapat dinikmati atlet mulai tanggal 21 Juli mendatang. Pihaknya berharap venue kano di Bendungan Rentang dengan arus yang deras dapat segera dibuka agar para atlet Indonesia dapat segera beradaptasi dengan venue kano yang sesungguhnya. Ya, untuk latihan atlet ini sepertinya udah continue ya, udah dari 2016 kita udah continue latihan di Platnas, tapi kalau untuk di venue di sini sendiri baru kita datang baru hari Minggu kemarin. Belum nyoba arus yang sebenarnya. Ya, belum nyoba arus yang sebenarnya karena arusnya masih flat. Sebetulnya kalau untuk slalom itu harus banyak arusnya, rintangannya gitu. 6 atlet. 6 ya. Atlet. 3 putra, 3 putri. Untuk karena kayaknya K1 itu ada 2 putra, untuk C1 atau kano 1 itu ada 1 putra, terus untuk kayak 1 untuk putri 1 putri, untuk C1 putri ada 2. Ya sebetulnya sih kita agak kecewa juga ya, udah jauh-jauh kita udah segera datang ke sini sementara di sini venue-nya masih debit airnya masih gini, masih flat. Karena ini berhubungan dengan petani ya, petani. Kalau misalkan dibuka nanti petani kekeringan sawahnya seperti itu. Target ya kita usaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan kita bisa dapat medali. Dari Majalengka, Jawa Barat, @waruspendi Tribrata TV, salam Tribrata.